Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi. Salam cedor dari CV Ahas Odor. Tunggu senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, kali ini saya akan mengetes akurasi senapan angin berjenis Predator Lock Barrel. Oke, pesanan dari Bapak Bos Hermanto atau Bapak Bos Saldi yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Oke ya Bapak Bos, langsung saja kita lihat akurasinya. Kali ini saya menggunakan peluru Hercules ya Bapak Bos ya. Oke, langsung saja kita isi pelurunya. Oke, bisa dipastikan di tengah titik sirkel belum ada lubang peluru ya Bapak Bos ya. Oke, saya akan tembakkan di tengah sini ya Bapak Bos. Oke, mantap ya Bapak Bos. Kita coba lagi Bapak Bos. Kita bidikan bekas peluru yang tadi bosku. Nah ini. Oke, masuk ya Pak Bos. Tambahin lagi bosku, peluru yang ketiga. Kita bidikan lagi Pak Bos. Oh, lu salah lubang Pak Bos, yang ini yang kecil dari Pak Bos. Oke, masuk lagi ya Pak Bos. Tambahin lagi bosku pelurunya. Oke, masih masuk. Yang sekian kalinya Pak Bos, masih masuk. Kita coba lagi Pak Bos. Nah, kita bidikan lagi dan oke, masuk lagi Pak Bosku. Tambahin lagi. Biar makin mantap ya Pak Bos. Tambahin lagi Pak Bos. Oke, masuk lagi Pak Bos. Spesial buat Bapak Bos Hermanto atau Bapak Saldi ya. Bapak Bos Saldi. Oke, sekali lagi Bosku. Oke, masih masuk ya Pak Bos. Oke, mantap sekali. Dan yang sekian kalinya ini Pak Bos, yang sekian kalinya ya. Udah berapa kali pelurunya masuk terus ya Pak Bos? Kita tambahin lagi Pak Bos sekali lagi. Oke, masih masuk ya Pak Bos. Mantap sekali bosku. Dan saya nyatakan senapan ini untuk lulus tes akurasi ya Pak Bos. Oke. Mantap. Saya siapkan peredamnya Pak Bosku. Nah, ini dia peredamnya. Oke. Di sini popornya bisa ditekuk ya Pak Bos. Ini popornya popor tekuk ya. Berhubung ini terhimpit dengan ini nggak bisa ditekuk juga, popornya bisa ditarik ya Pak Bos, tarik ulur maju ke depan dan ke belakang. Oke, langsung saja. Di sini senapan ini menggunakan tabung bocap 500 cc, kapasitas angin di 2000 psi ya Pak Bos ya, dan panjang laras sekitar kurang lebih sekitar 55 ya Pak Bos. Oke, peredam sebelum saya pasang Pak Bos, karena peredamnya nah ini baru saya ambil tadi Pak Bos. Oke, peredamnya menggunakan peredam sebelum saya pasang Pak Bos, karena peredamnya nah ini baru saya ambil tadi Pak Bos. Oke, peredamnya menggunakan peredam yang besar dengan merek Unlimited ya Pak. Uki Unlimited ya Pak Bos. Oke, lanjut lagi ke bonus. Di sini bonusnya ada tas, ada tali sandang, ada magazin isi 14, gantungan peluru, dan juga peluru Hercules ya Pak Bos. Ini buat pelurunya spesial, jangan diganti-ganti ya Pak Bos, karena senapannya sudah cocok dan sangat sangat cocok menggunakan peluru Hercules ini ya Pak Bos. Jika diganti pelurunya, maka akurasi juga akan ikut berubah ya Pak Bos. Oke, cancel kokan saya copot Pak Bos biar memudahkan waktu packing ya Pak Bos, karena jika dipasang ini tasnya nanti bisa jebol Pak Bos kena cancel kokannya. Oke, lanjut di sini ada STKS dari CV Ahas Outdoor ya Pak Bos. Oke, terima kasih Bapak Bos Hermanto atau Bapak Bos Saldi yang sudah memesan senapannya di CV Ahas Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Ahas Outdoor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.